Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan kerjanya di kawasan Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur meninjau pembangunan Pusat Latihan Sepak Bola PSSI Rabu 17 Januari 2024. Pembangunan Kompleks Training Center yang berasal dari dana FIFA Forward sebesar 85 miliar rupiah tersebut telah mencapai 20%. Pembangunan tahap pertama yang terdiri dari dua lapangan dan fasilitas asrama beserta kelengkapannya ditargetkan dapat mulai digunakan pada bulan Mei mendatang. Rencananya training center PSSI ini akan langsung digunakan untuk pemusatan latihan tim nasional U20. Kita lihat ya, sudah dimulai dan sampai hari ini sudah selesai berapa persen, Pak? 20%, Pak. 20%. Mei jadi. Sudah selesai dan kita harapkan Mei jadi, Juni sudah bisa dipakai untuk TC. Untuk U20. Ya, masuk ke sini. Pak Jenderal juga sudah sampaikan siap untuk masuk TC di Nusantara. Melihat training ground-nya PSSI yang sudah dimulai dikerjakan, dan ini tentu akan menjadi supporting untuk persiapan tim nasional, baik itu dari senior sampai sepak bola wanita. Dan saya pikir ini langkah yang luar biasa. Saya terima kasih kepada FIFA, pemerintah, dan PSSI. Ini akan menjadi motivasi untuk kita melakukan persiapan lebih terus. Pusat latihan timnas di IKN yang mulai dibangun pada Oktober 2023 tersebut diproyeksikan memiliki 8 lapangan sepak bola dan fasilitas berupa asrama berstandar FIFA. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.